Sebelum kita mulai video ini, kita mulai dengan berkumpul bersama dulu, guys. Yeah. Alright, are you ready, guys? Ayo kita party di siang bolong, guys. Let's move it. Right. If you want to know the location of every fish, creatures, and trash, and creatures up the deep, just go to my playlist in my channel and you will find all of the location there. Good luck, my friends. Hai guys, kembali lagi bersama gue Browin. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, pagi ini kita langsung saja ya mau cek lokasi dari Besi, guys. Kita mau share lokasi Besi dan semoga kalian yang mencari Besi hari ini mendapatkan Besi dengan gampang, guys ya. Quest harian apa sih? Smooth Oreo Dory. Ah, gampang itu nanti. Langsung guys ya, pagi ini kita menuju ke Great Lakes and I would like to share to you guys the location of Besi today. Let me try for 10 minutes or until my bag will be full. Jika gua nggak dapat Besinya, guys, kalian cari sampai dapat ya. Mungkin biar cepat aja gua share pada kalian hari ini lokasinya di mana. Alright guys, today the location of Besi is at the spot. Someone is there. Spot 1 di sini, guys ya. Mungkin teman-teman ada yang baru main pengen tahu spotnya di mana saja. Dan spot 2 di sini. Ada Milky yang sedang mencari Besi. Dan untuk spot 3-nya ada di area ini, Algae area. Spot 4-nya ada di sini, guys. Dan seperti yang kalian curigakan, curigai ya nih. Hari ini Besinya ada di spot 2, guys. Oke. Biasanya gua carinya di sini saja lah. Bebas sih, guys ya. Pokoknya areanya sini aja. Sekitar lingkaran ini. Alright, just cast and wait without monster bait. I'm just using a carbon rod today and I hope I will find this Besi as soon as possible, guys. Cast and wait di sini sampai dapat lah ya. Kalau kalian sangat berniat untuk mencari Besinya hari ini, tinggal kalian coba terus sampai kalian ketemu, guys. Tapi kalau gua kayaknya hari ini tidak akan melakukannya sampai dapat, guys ya. Kita coba saja selama 10 menit atau sampai bag gua full. Nanti kita share untuk spot monster berikutnya. Alright. Buru-buru sekali ini ikan di sini, guys. Bukan ikan sih, ini sampah yang gua naikkan. Hai. Cepat sekali, guys. Right. Ikannya buru-buru, guys. Kalau bisa sih Besinya juga buru-buru, pengen ketemu gua ya. Right. Nah, udah mulai lama ini. Kalau lama biasanya Besi sih, guys ya. Right, come on. Untuk teman-teman yang masih baru mulai mau mencari Besi, kalian strength 0 juga bisa, guys ya, mencari Besi. Mungkin masih ada yang sering bingung apakah harus naikin strength atau tidak. Kalau nggak naikin juga nggak apa-apa, guys, masih bisa, guys, nangkap Besinya ya. Tinggal kalian drill aja. Pokoknya udah dapet quest utama aja, kalian bisa bertemu dengan monsternya. Kalau belum quest utama sampai mendapatkan quest untuk menangkap monster, kalian tidak akan bisa bertemu dengan monster di map manapun, guys, kalau belum pernah mendapatkan quest utama dari NPC-nya. Itu tiketnya untuk bertemu monster, guys ya, quest utama dari
main NPC. Ah, kan gua silau, guys. Mata gua kejauhan ini. Biasanya kita mancing itu mata agak dekat, guys. Gimana sih? Inilah ya, biar lebih jelas. Alright. Mudah-mudahan gua kalau ketemu Besi bisa ngerilnya ini. Agak susah ini, guys, posisinya. Oke, ada yang makan. Oke. Guys, sila gua. Ah, common mouse turtle. Lampunya kedekatan ini. Okay, something is biting. Tangan kanan gua cepet pencet ya, guys. Agak latah ini tangan kanan. Makanya gua seringan pakai tangan kiri. Come on. 10 menit harusnya naik lah, guys, satu base ya. Kalau nggak ada yang miss, tapi tadi udah miss itu. Ah, gagal dah ini gua ketemu base 10 menit. Ada Bang Balti itu. Ntar, Bang. Oke. Okay. Oh, Bang Balti nyari Besi spot 2 bisa di sana, guys ya. Gua belum pernah sih nyarinya sampai ke situ. Oke. Okay. Silang prey, coba kita lempar ke atas. Ah, udah penuh ini bagnya. Masih ada creature yang bisa gua ganti. Kayaknya gua tidak sehoki itu, guys. 10 menit udah dapat basic. Masih ada 3 menit berlangsung sampai gua bisa bertemu dengan Besi, mudah-mudahan. Nah, kan dia mendekat. Kayaknya di situ di kiri itu mungkin masih bisa, guys, ketemu Besi ya. Jauhan. Anjing lah, gue dapetnya sampah mulu nih, guys. What the heck? Come on. Ah, another trash. Pokoknya kalian keep going lah, guys ya, cari basingnya di sini karena emang spotnya lagi di sini. Gua jual dulu ini, kita balik lagi sekali aja. Kalau dapet ya syukur, kalau enggak ya ya udah, guys. Nah, kita jualin dulu ini. Dapatnya kacamata ini, guys. Harganya di bawah 50 koin semua.
Gak bisa untung ini. Untung sih masuk ke Great Lakes. Great Lakes. Aduh, tiketnya kan cuma 100 guys. Alright, masuk kedua ini. Kalau gua nggak dapet, kalian cari sendiri aja guys, sampai dapet guys ya. Ntar, sini. Ah, nggak pakai lur lah. Biar lebih cepet katanya guys, bisa ketemu dengan besinya. Gak juga sih, teori baru lagi itu. Kemarin ada yang bilang nggak pakai lur, biar lebih gede guys dapet besinya. Biar nggak dapetnya bintang satu terus ya. Oke. Ah. Coba kita di spot atas guys ya. Ini masih spot 2 juga guys. Biar nggak dapet sampah mulu. Okay, something is biting. Sama aja guys, sampahnya masih sampai sini ini. Ya masih spot 2 mau gimana lagi. Okay, something is biting guys. Apa ini? Lamprey. Aduh, sampah mulu guys gua dapetnya. Come on lah, jangan sampah lagi lah. Besi, besi, besi. Come to me, Bessie. Alright. Ngantuk gua, guys. Cepet kali gua ngantuk sekarang, kurang tidur kayaknya. Okay, something is biting. Dari tadi yang naik ikan dan sampah saja, creature-nya agak jarang ini guys. Langsung disambar. Wah, sampah lagi. Come on, Bessie. Cepetan ini. Dua kali, dua kali doang tundulnya ya. Udah mau penuh lagi nih bag gua guys. Ini basic kayaknya abis ini ya. Gua bakalan grogi lagi nih. Kenapa sih gua bahkan ini grogi terus guys, nyari monster ngetapnya jadi salah terus ya. Tremor ini tangan. Oke, dimakan.
besinya tidak berencana gue tangkap, guys. Udah penuh lagi bag gue, guys. Come on. Kayaknya gue tidak menangkapnya, guys, di video kali ini. Kalian yang mau cari langsung saja, guys, ya, cari ke spot ini. Kayaknya gue cukupkan saja videonya karena sepertinya memang tidak dapat, guys, hari ini, guys. Lagi sekali lah, penasaran gua. Kita masuk lagi sekali ya. Bintang 2 masih di bawah 50 koin, guys. Parah, guys, great legs, guys. Aduh, kayaknya bakalan patah ini joran gua. Masuk lagi sekali aja. Kalau gua nggak dapet, guys, kalian cari sendirilah ya sampai dapat. Pokoknya besinya kalau pengen banget nangkap besi hari ini, tapi gua di spot 2 itu agak males, guys, sebenarnya, karena seperti yang kalian lihat, kita dapatnya sampah mulu. Kita temenin Bang Balti sekarang, guys. Right. Pakai aja lurnya. Biar lebih semangat lihat ada mukanya besi, guys. Come on. Biasanya kayaknya makan nih. Iya, kayaknya makan nih dia, guys. Di luar mulai hujan lagi, guys. Oke, tarik ini. Disundul maksud gua. Belum, guys. Boring. Oke, mulai ngomong si Koko. Kayaknya gua bakalan dapat patience. Buset. Tidak ada getar gua rasakan. Nah, mulai muncul creature-nya. Tanda-tandanya mau dimakan besi itu biasanya creature-nya muncul banyak, guys. Teori aja ini. Sesuai pengalaman ini, guys. Kalau creature terus yang muncul, nah itu besinya mau naik, guys. Gak juga sih. Tergantung hoki kita masing-masing, guys, ya. Tapi gue biasanya pas di spam sama creature itu besinya, guys, mau naik, guys. Mata mulai teriak ini, guys. Mulai menyipit lagi dia. Boring lagi. Oke, habis ini patience. Kokonya mulai ribut ini, guys. Come on. Halo. Hah, where is the besi, guys? Mana ini?
Yang penting posisi kapalnya sudah benar, tinggal kita tunggu besinya menyambar. Bang Balti udah dapet kah? Right, come on. Nah guys, ini dia besi guys. Besinya jadi sampah. Oke. Okay. 20 menit sudah gua record nggak ada besinya. Nah. Aninglah. Ah, muncul lagi sampahnya. Guys, mata gua ngantuk banget. Okay, something is biting. Okay. Benar-benar ini. Right, something is biting. I hate this. Something is biting. Guys, sampah lagi. Gua gampangan kali guys ngantuknya guys ya. Oke. Okay. This is messy guys. White bass. Makin sepat mata ini. Okay, something is biting. Dude! It's not my best day, guys. Okay, yang terakhir ini ikannya. Masih ada bekicot yang bisa gua ganti. Nah ini guys, base ini guys. 3 4
5. Mas kini. Kan kiri aja lah. Feel-nya beda ya kalau di taruh HP-nya dan dipegang. Kita nge-lag pula. Mata gua ngantuk. Wah, electrode. Pancingan aman. 25 menit guys, gua mencari basingnya dan gua masih belum beruntung ya. Coba lagi sekali aja guys. Last chance. Jadinya 30 menit gua guys mencari basing, anjing lah. Alright. Still trying guys. Kayaknya gue harus ganti joran sih, daripada gue nanti bolak-balik guys, mending gue beli aja langsung. Atau enggak? Kalau jorannya udah putus, kita hentikan videonya guys. Alright, quick legs, I'm coming. Besi, ini tanggal 5 guys ya. Oh iya, ini tanggal 5. Harusnya event Natal sudah dimulai. Tapi belum. Apakah nanti malam ada update? I don't know. Hey, Bang Balti hilang guys. Right. Ada T-Rex-nya. Buset. Okay, last chance. Let's go, Besi. Oke, mendekat. Tiga. Empat. Ah. Right, dude. I hate this. Dua puluh delapan menit, guys. Okay, something is biting. Dua lagi ini. Sampah terus. Baru muncul dia si zebra muscle ini guys. Oke, ini gua merem.
2 3 4 Aduh, lagi dong. Naikin aja lah apinya. Ya kelihatan ya kameranya. Right. Holding it, guys. I'm holding it, guys. Kayaknya dengan cara seperti ini gua nggak nyaman deh, guys, ngeril besinya ya. Belum lagi mata ngantuk ini. Electrode lagi. Coba kita mundur sedikit. Patience, guys. Anjing, kaget gua. Kok gak getar? Ah, I found it, guys. 30 menit gua disuruh nungguin besinya, guys. Aduh, ini kayaknya joran gua udah mau mental ini, guys. Kayaknya sih ya. Alright. Kita tahan aja besinya, guys. Tahan. Ning lah. Gak dapet feelnya gua. Jauh dia. Wih. Susah ini. Gak nyaman gua posisi. Anjing. Fokus, guys. Posisi mega HP-nya gua nggak nyaman nih. Semoga joran gua nggak patah nih, guys. Oke, tinggal cicil ini. Udah aman ya. Ini gua deg-degan ini bakalan patah atau enggak, guys. Teng tong teng. Oke, aman, guys. Belum tahu ini. One. Kaget gua nanti. Teng tong. Ya, oke, dapat, guys. Tapi kecil ya, guys, ya. Oke, okay, I got this Bessie today, guys. 33 minutes. Oke. Kita lanjut. Nggak bisa lanjut beneran kan? Patah joran gua. Untung Bessie-nya naik, guys. Oke, okay, sampai patah aja lah ya. 33 menit gua mencari Bessie-nya hari ini, guys, ya. Untung tertangkap. Jadi nggak malu-maluin. Udah patah sih ya jorannya. Ngapain lagi lama-lama nungguin, guys. Langsung saja kita balik ke Marina Bay. Atau kita patahin aja dulu jorannya. Lumayan dapat XP nangkapin ikan.
ini guys. Oke. Ini kok salmon ya? Buset, gua salah pencet, goblok. Guys, getar gue hilang. Getar HP gue hilang ya? Waduh. Oh, ada guys. Oke. Gila, joran merah tapi masih bisa nangkap ikan dua. Berarti baru banget ini guys, jorannya patah guys. Salah pencet lagi nanti. Oke. Gua udah bilang dari awal guys ya, tangan kanan gua latah banget guys. Tapi posisi ini membuat tangan kanan lebih leluasa sih. Right, kita balik. Pungut sampah mungkin ya, atau kita pungut kayu guys ya untuk proyek pembangunan Aqua Glow. Right, mana dia? Bukan kayu itu, itu kayu sampah juga guys. Coba di sini. Tidak ada. Harus. Oh, ini dia, guys. Lagi satu. Kayaknya harus reload dulu baru nanti keluar dia. Biasa kayak gitu guys ya, reload aja biar keluar kayunya. Oke, balik ke Marina Bay dan kita jual tangkapan hari ini. Besinya kecil anjing, 37 menit guys gua nyari besi. Gak sih, tadi dapatnya pas menit 33 ya. Alright, ini nggak dijual lah. Dapatnya 548 koin, besinya 302 koin. Oke, jual. Dan oke, terima kasih guys sudah menonton video kali ini, dan mungkin kalian hanya menontonnya pas gua dapat besi saja biasanya. Dan thank you for watching, and don't forget to like, comment, and subscribe, and see you guys in the next video. Bye and have a good game. See you guys. Capek juga guys nyari besi doang. Baru dapat satu, udah lapar ini guys. Lebih kepengen minum sih, karena ngomong terus kan. Oke, see ya guys. Bye. Record masih kayak gini.